Satsabara Polres Metro Jakarta Barat AKBP Haruaman Manurung sejak pagi hari sudah berkiprah dengan tongkat dan bendera merah bersama Satuan Lalu Lintas dan sejumlah polwan untuk mengatur lalu lintas pada 4 tujuan yang berbeda, yaitu Tanah Abang, Semanggi, Tomang, dan Kebayoran. Orang nomor satu pada Satuan Sabara di Polres Jakarta Barat tersebut tak hanya memberikan instruksi di udara, namun langsung turun juga ke lapangan untuk memimpin dan mengontrol sekaligus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kasat yang sebelumnya bertugas di Polres Tangerang tersebut mengatakan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam berlalu lintas, sehingga petugas tetap harus melakukan pembinaan serta pengarahan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.